merah bawang putih, sayur lodeh, terong sama kacang panjang. Cantik ya warnanya. Lobak hijau ali. Ada orang meninggal, geng. Habis masak ini aku mau ke dalam ya, teman-teman. Hai hai hai, apa kabar, geng? Geng, ada sedikit cerita. Tapi nanti aja lah ya. Pas pertengahan masak. Ini aku mau masak ini, geng. Apa namanya? Sayur lodeh, terong sama kacang panjang. Terus nanti ini sayurannya enggak sendirian, aku kasih kulit sapi. Soalnya tadi itu mama beli kulit sapi ini kayaknya mau ditumis pakai tahu tempe, cuma aku ambil aja. Soalnya hujan-hujan, geng. Siapa yang mau ke pasar? Biasanya aku ke pasar. Orangnya tuh enggak mau ke pasar. Kadang belanja di ini tukang sayur daerah sekitar rumah gitu. Soalnya kalau ke pasar tuh ribet gitu. Jadi orangnya belanja ke situ. Kalau aku ke pasar tuh belanja sekalian gitu. Terus aku masukin kulkas gitu. Bawang merah, bawang putih seperti biasa ya, bawang merah, bawang putih, dan aku enggak terlalu suka kemiri. Jadi kemirinya cuma aku buat 2 butir, aku iris kecil-kecil. Terus ada ketumbarnya di bawah, ketumbar. Terus setelah ketumbar ada jinten, tuh ada jinten, geng, tuh ada jinten. Terus kunyit, nanti dikasih daun salam, daun jeruk, itu aja disobek-sobek gitu. Yang di blender yang di bawang-bawangan aja sama kemiri, ketumbar, jinten, terus laos, jahe, kayak gitu-gitu lagi yang seperti biasa kalau kalian bikin. Bumbunya ini bumbu jangkep atau bumbu lengkap, itu bumbu serode ya. Terus nanti ini ada ayam. Ayamnya ini ceritanya aku masak untuk besok. Jadi masak malam ini dan makan besok. Soalnya mama itu sakit. Tadi itu mama masak telur di bumbu padang, ya. Di bumbu kuning, saus kuning kari gitu loh, kayak kari gitu, saus padang, tapi enggak pakai cabe. Soalnya orangnya sakit. Aku bangunnya kesiangan, geng. Jadi aku masaknya sore gitu. Dan juga aku tuh rencananya hari ini tuh enggak mau bikin video, soalnya capek kan. Ngedit-ngedit aja lah gitu, soalnya videoku numpuk banyak. Dan ini nanti untuk ayam sama, jadi ada ayam hati itu nanti kita rebus pakai ini. Jadi kayak diungkep ini bumbu kuning ayamnya, nanti ada bumbu ayamnya ini, nanti ada bawang putih, ketumbar, kunyit, jahe, dan juga lengkuas. Ini nanti di blender, terus lengkuasnya nggak usah di blender, cemplung di dalamnya gitu. Terus nanti kasih garam, udah selesai gitu. Terus ini ada bawang merah sama bawang putih, aku rendam pakai air sama garam. Soalnya nanti aku remes-remes, habis itu digoreng. Habis goreng nanti dicemplungin di atas kuah lodehnya. Jadi sedap banget. Terus di bawah ayam ini nanti ada tempe itu. Tempe. Tempenya udah apa, Kak? Ini tempenya nanti mau digoreng. Udah aku bumbuin itu. Bumbuin pakai Royco ayam. Jadi tempe gorengnya tadi aku menemukan 2 potong di kulkas. Ya tadi punya mama. Besok kayaknya nyariin tempeku kemana gitu. Cacek kulit sapinya kemana, udah dimasak gitu, udah di dalam kuali ini. Orangnya sakit, geng, daripada masak biar aku masak aja untuk besok gitu loh. Karena sudah 3 minggu gak makan yang bersantan, kenapa enggak gitu. Jadi di keluarga aku itu memang kan santan terlalu sering kan gak baik, jadi 1 bulan itu 1-2 kali gitu, teman-teman. Ini ada tempe digoreng, nanti udah aku bumbuin pakai Royco ayam. Terus nanti sayur lodehnya dikasih cacek sama ini lombok hijau ali gitu. Terus aku gak punya cabai, belum sempat beli cabai. Oke nih, mau aku racik dulu, persiapkan kayak di blender, ayamnya diungkep, nanti kita ketemu di video pas masak ya. Nah ini bumbunya udah aku blender kayak yang tadi di belakang kalian, terus dicemplungin ke sini. Nanti diungkep ya, teman-teman. Nyalakan kompornya. Nah ini aku mau goreng bawang merah, bawang putihnya ya, geng. Buat apa, Kak? Buat taburan nanti itu ini. Taruh. Thank you.
Terus itu nanti goreng tempe ya. Ya warnanya kuning. Oke, ini tumis dulu sampai seperti ini. Ya lumayan kita kelihatan ya kan. Terus aku masukin ini ya. Aku masukin daun jeruk, lengkuas. Daun jeruk lengkuas. Jadi nanti aku mau masukin ya daun jeruk, terus serai dan juga tetek sapi, lobak hijau alih. Ini sapi loh teman-teman. Kita tumis di sini supaya teteknya matang. Kita tumis. Ini daunnya sedap banget ya, sedap banget. Ini kita kirim antarnya, terus ganti wajan, wajan panci ini yang sebelah sini. Panci yang mau kasih dengan kayu. Nanti kita kasih sayur. Sayurnya masuk. Sayurnya masuk seperti ini ya kan. Terus kita kasih tadi bumbunya. Ini aku masukin. Dia mendidih terus sayurnya agak empuk ya. Lalu nanti kita masukin santannya. Nah ini ayamnya aku matikan ya, kompornya sudah selesai nih ayamnya. Terus nanti ini bakal di dalam kulkas buat besok kalau mama mau goreng jadi kaktus ya. Tadi campur sayap ayam, terus hati ayam ini yang tadi sisa sedikit aku langsung tumpuin ke sini. Jadi ya diungkep ya, dimarinir. Diungkep ayam, ungkep kuning-kuning. Ini digoreng besok pagi. Nanti kalau udah dingin dimasukin kulkas ya, teman-teman. Terus aku tadi udah goreng ini tempe, tuh tempenya. Mantap cantik. Terong sama
kacang panjangnya udah empuk, terus aku mau kasih santan kering. Santan instan aja, santan karam. Diaduk ya guys, meskipun itu santan instan aku tetap ngaduk, takut-takutnya nanti dia ini pecah. Jadi meskipun santan instan atau santan yang segar dari kelapa pres segar itu tetap diaduk, takutnya nanti pecah gitu guys. Aku lagi gak enak badan, jadi balik satu keluarga itu sakit. Cuma aku harus masak, soalnya kasihan nanti orang-orang rumah besoknya makan apa. Mama aku suruh istirahat aja besok. Hari ini juga orangnya istirahat seharusnya, cuma orangnya masak, geng. Orangnya masak, masak tadi, masak telur. Telur di bumbu kuning, kayak bumbu masakan Padang gitu, bumbu kari. Telur kari. Ini aku colok gula ya. Sedikit aja gulanya, geng. Soalnya aku gak terlalu suka manis ya. Terong. Wes meneh enggak masak mah. Iki kacang duri kacang. Wes wis mari sisae kacang tak pakai sing wis bagus. Anjing terus enggak dilode enak. Hari ini wis kita tadi nang mule ya, mari kita nang mule. Aku ana antu ya. Tolong dinan iki Pakku. Kan sing wis mari ling gak ada terus kebungkusan. Bojone Pakku. Oh, mani kan ado. Iki ya kan gini. Oh my god, iki. Mbak Yuri anak itu baru ukur kok nih. Ada orang meninggal geng. Habis masak ini aku mau ke dalam ya teman-teman. Beri gak ro sing nganu bela yo nyalam-nyalam ibu ngono. Anak kecil ya, dari SD. Nah, ini udah selesai ya teman-teman. Terus aku cemplungin ini. Ngotong-ngotong sih mah. Nah, ini udah selesai, aku matikan kompornya. Ih, sedap banget teman-teman. Jangan lupa dirasa ya, geng. Nah, ini udah selesai seperti ini ya, teman-teman. Tuh sayurnya. Nah, ini sayurnya mau aku kasih bawang goreng. Tuh, kasih bawang goreng. Kasih bawang goreng. Makanya itu mama sakit ya, Mayang. Lagi sakit. Sakit hati, guys. Sakit hati. Sakit hati katanya, geng. Lagi sakit, teman-teman. Soalnya musim hujannya. Tuh, ini. Ini aku mau bikin untuk thumbnail dulu. Tadi tuh masak apa, Kakak? Tadi tuh masak ini. Lodeh terong kacang panjang, tempe goreng, nasi putih hangat, terus ayam ungkep. Ini ayamnya buat besok, teman-teman. Gitu, geng. Goreng kan? Ayamnya digoreng kan? Hah? Buat besok? Yuk. Goreng tadi nggak masak, Ma. Lah iya, itu tak tangan kari. Nah, seperti itu, geng. Ini dikasih. Nah, ini udah selesai ya, teman-teman, udah mateng. Oke, jadi masak untuk hari ini. Sekarang jam berapa, Kak? Sekarang tuh sekitar jam 9:30, teman-teman. Jadi ini masak untuk besok pagi buat orang-orang sarapan. Jadi aku nanti mau bawa ke dalam, teman-teman, soalnya udah malam tuh, udah malam. Oke, terima kasih yang sudah mengikuti aku sampai sejauh ini dan juga subscribe and like and share. Jangan lupa ya, teman-teman, jangan skip iklan ya, geng. Itu ya ampun berharga banget buat aku. Jangan skip iklan nih, soalnya setiap iklan tuh sangat berarti bagi aku, geng. Support channel aku terus supaya aku bisa berkembang, teman-teman. Nanti kita akan bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.